tunjuk herba dulu. Okay, ni herba shampoo. Okay, kalau kita tengok herba shampoo ni, dia punya apa ni, berat dia 500 ml. Okay, 500 ml, harga dia RM44. So ni shampoo, dalam shampoo ni dia ada 11 herba. 11 herba penting, yang 11 herba tu dia membantu kita untuk apa ni, bersihkan kulit kepala daripada kotoran dan sisa pencemaran. Dia bantu kita menjaga masalah kulit kepala dan baiki tekstur rambut yang rosak. So 5 herba untuk 5 herba diperuntukkan memang untuk ni, pastikan kulit kepala kita bersih. Kemudian ada 3 herba lagi untuk apa ni, fokus masalah menjaga kulit kepala. Okey, dia ada baca sikit eh, dia nak cerita satu satu bahan dalam yang menjaga masalah kulit kepala tu, nama dia Angelica Dahurica. Angelica Dahurica ni dia adalah sejenis ancient Chinese herb yang digunakan dalam perubatan tradisional China dahulu kala. Apa, awalnya sebagai pengganti antibiotik, pengganti antibiotik untuk apa ni, legakan kulit yang ada infection, yang ada rashes, yang itchy kan. So dia ada kat dalam ni, dalam shampoo herbal ni. Dia melegakan kulit kepala kita. Kemudian 3 herbal lagi, dia fokus untuk baiki tekstur rambut yang rosak tu kan. Salah satunya nama dia Phlyrotherus multifloras. Dia adalah sejenis bunga yang merupakan pun sama ancient Chinese herb yang terkenal untuk rawat apa sahaja masalah berkaitan dengan rambut. Dan salah satu fungsinya, dia menggalakkan pertumbuhan rambut, apa ni, dia apa ni, menghitamkan rambut. Shampoo herbal ni, kebanyakan shampoo herbal di pasaran, bau dia, selalu orang komen bau herbal busuk. Tapi kalau shampoo herbal Atomy, bau dia memang bau herbal. Bau herbal, tapi kita boleh terima bau dia. Bau dia kira bau herbal yang masih menyenangkan lah. Tapi kalau kita tak suka bau herbal tu, kita apa, pakai sekali dengan conditioner ni, sebab dia bau mint dan bau dia sangat refreshing. Bila kita pakai ni, dia akan cover bau herba ni. Ada orang tak bolehkan bau herba kan. So bila dia pakai shampoo ni, dia bilas dengan conditioner ni, so dia akan rasa macam apa, refreshing lah, lega, dah tak bau dah herba. So seelok-eloknya kalau kita pakai shampoo, kita pakailah, selepas pakai shampoo, kita pakailah treatment dulu. Sebab treatment ni dia bagi nutrien pada rambut. Macam kita, kita cuci apa, kita cuci muka kita kan. Lepas kita cuci muka, kita pakai skincare, betul tak? Untuk bagi nutrien pada kulit kita, supaya kulit kita sihat kan. Kalau kita shampoo rambut, kita pakai treatment, dia akan bagi nutrien pada rambut kita, supaya rambut kita lebih sihat lagi. So dalam ni pun dia ada 11 jenis herba, 11 jenis herba yang apa, fungsi dia untuk apa ni, bagi rambut, bila pakai tu rambut kita lebih kuat lah, dia punya akar rambut tu lebih kuat dan dia bersinar. Kemudian melindungi rambut daripada kerosakan dan pulihkan rambut bercabang. Okay, so kalau kat rumah dia kan, yang ni yang pakai anak lah, dan orang yang ada masalah rambut bercabang, rambut gugur, boleh pakai ni. Kalau macam kulit kepala gatal-gatal tu sesuai pakai, tapi yang ada kelemumur tu shampoo lain, dia akan terangkan. Okay, selesai tentang herba shampoo.